Your team is picking. Palms. Your team is picking. Oke, baiklah, dari di sini Geek mengambil Kajah, Gashen, Trisla, dan iya, gua harusnya kayak gitu. Kemungkinan yang sebelah dia, Granger dan Lolita. Is picking. Oh iya, masa? Itu kan udah di pick. Esmeralda. Iya. Apa sih lihat yang di depan? Di sini victim memakai Tamus, pakai bahasa Ponti, gue lupa pakai bahasa Ponti. Selena, Cho, dan Esmeralda. Bahasa Ponti, gue. Bahasa Ponti ya? Yo, bahasa Ponti gampang. Oke. Okay. Apa? Apa ngomong 5, apa? 5, 4, 3, 2, 1, mulai. 1. Let's go. Kalau menurut Bung Awad, ini draft dari Geek Fam ini bagus. Kalau disuruh pilih nih, draft siapa yang menang? Draft victim. Draft victim. Kenapa? Back durable. Ya, oke. Okay. Kalau aku lebih mihak ke kalau Psycho sendiri, victim juga. Nah, kan ikut-ikut ya, guys. Biasaan. Oke, okay, di sini seperti biasa memakai formasi 221. Oh, cowoknya dikasih solo ya. Selainnya solo buff kayaknya nih, selananya. Coba cut dari seorang Sanji. Tidak tapi bisa, bohong. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Orang mau pakai kira-kira bakal invent buff apa enggak nih, selananya. Kira-kira. Mungkin di-invite. Mungkin. Mungkin. Kita nggak tahu. Oh, udah kelihatan dia ya, jalan sini. Ya pokoknya dia bilang makan aja dong. Astaga. Tuh ditunggu. Kalau jadi tank ya guys ya, itu pasti udah dimaki-maki. Kalau kena mati nih. Enggak. Kena kelopak. Kelopang deh, fokus kelopang. Mati kelopang. Mati kan? Enggak ngerti aku, gue sumpah dah. Enggak ngerti lagi aku. Enggak ngerti. Pakai bahasa Pontio. Lebih enak nge-live gue daripada nge-cash. Ya pakai bahasa Pontio. Nge-live bisa langsung bacot gue. Ini Kajah nih. Cow-nya solo nih, cow-nya solo. Nah, ih, first blood, Cok. Gimana bisa first blood tuh? Kok bisa? How? Sedang mencuri jungle dari tim Geek Fam, tampaknya pemain dari victim. Volva, sumpah banyak diem. What's up guys, balik bersama saya Pompa dan kali ini saya tanya keluar! Rasa tapi gagal untuk melakukan stunnya karena tidak mulai terlalu jauh. Freaks. Dia bisa aja out of position tapi masih berada di belakang teman-temannya, so masih nyantai-nyantai aja. Turtle resurrecting soon. Bakal langsung nge-upgrade aja ke arah belakang tower. Karena bakal ada karena tower di atas juga bakal nge-upgrade mobilnya. Sementara limitnya dari Zla ke jalan ke salah posisi. Satu, dua, oh dia udah tahu tampaknya. Dia udah tahu bakal ada dua pemain dan tapi standar terpotnya kali ini Ozora hard berhati-hati karena coba mobil turtle nampaknya ini Bung Polva dari victim kesulitan tapi digangguin oleh pemain dari Geek Fam ya Bung Polva dua bakar di belakang sana dan juga Renko bakal kemana jadi ternyata sudah mendapatkan 3 kill dari seorang Fix. Makmur sekali deh Bung Polva. Dapat 3 kill lagi 604 2. Dapat turtle lagi. Dapat turtle lagi. Ya Allah kenyangnya luar biasa ini. Crazy Rich Malaysia tampaknya Fix ini. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Ini kalau misalnya udah kayak gitu sih harusnya untuk item
pagi-pagi itu udah enak ya untuk Rengar ya. Karena Rengar dia udah dapat 3 kill, apalagi dia berusaha hantam. Wah, on my way. My way, bagus powder-nya tadi kone ke belakang, tapi sinting, bener-bener sinting kali ini. Ya kan, sinting. Tadi dia loncat, Dwarf Dragon, kalau nggak salah, tiba-tiba down. Ya, gitu lah. Kira-kira, nampaknya ditarik oleh Sorb deh. Aduh. Sampai hati udah taruh. Ini tapi bisa jadi puni-puni buat awal-awal untuk Pink Team ya, karena Pink Team benar-benar ketinggalan banget untuk world-nya dan juga levelnya gitu loh. Tapi kalau level sih bisa di-catch sama Pink Team dengan solo-solo farming dulu, ntar di mid-game. Tapi kalau dari uang sih udah jauh banget sih, aku ngerasa benar-benar jauh sih. Apalagi ini mungkin mengarah ke BOD Dengernya, karena dia udah kencang banget di early game. Wah, connect itu arrow-nya dari seorang Rainbow mengenai itu easy for Jeep. Ada itu kan ada satu dia minjem lagi yang beda. Tapi sinting masuk coba mencari posisi kali ini. Gajahnya masih belum terlihat. Sorn. Yes, masih berjalan ke arah mid lane tapi lelenya ada trap juga. Botol Sex sudah diamankan oleh Ozora Peki. Tampaknya ini akan menjadi ancaman untuk Fix. Tampaknya Kaja ingin membunuh Sinting di bawah. Turtle resurrecting soon. Di flicker. Wah, oh, nice sekali gank yang dilakukan dari tim Geekfam. Yes, bung sekali. Volva. Tapi ini juga bakal dibalas lagi, langsung aja ada stun lagi dan Ozora Peki masih bisa kabur. Bagus sekali flickernya. Dengan flicker, yes. Nice sekali miss arrow dari Red Bull. Itu memang tadi sempat kelihatan jadi kayak agak gitu antara dia sama Aru ini jauh banget. Sementara Kaja tampaknya bisa melakukan balasan kali ini. Apakah ada di zone? Di zone flicker gampang banget. Thousand Pounder tidak ada flicker. Initiate retreat. Bless. Kalau kepala KB flickernya pop up oleh seorang on my way. Bener juga tuh. Tapi melihat kejadian seperti ini nih, kayak buang-buang waktu lagi untuk setup-nya dari game Pink. Kalau gue ngerasa seperti itu sih. Jadi dia bakal dempet lagi, tadi udah sekitar 10 detik. Untuk menit segini, network-nya berbeda sangat jauh ya, Bung Volvo? Iya, karena 6-0 di awal dan tanpa yang diambil itu. Ini udah jauh banget. Nah ini soalnya ini nih. 1-2-3, boom! Noel Dragon bakal connect tapi tidak terlalu jauh. Penalty zone belum dikeluarkan. Tidak ada flicker dari Ozora Peki. Penalty zone. Oh, dia ada blood last X tapi dibalikan. Oh, ternyata ada Esmeralda pelitarnya. 1-2-3. Tidak bisa kemana-mana lagi. Cari darah doang sedikit. Stardust dead, Falling Star Moon juga connect, tapi gak bertahan lama, 3-1 itu gak apa-apa Bung Volva, dia membeli waktu untuk timnya. Oh, dapat double kill loh di atas. Di atas mendapatkan double kill dari seorang Dominus. Kalau misalnya dia ada BOD atau apapun lah yang satunya lagi item damage, itu kayaknya masih bisa nge-kill sih. Iya. Apa itu? Kecuri dong ilmunya semua. Wah, oh, sakit sekali. Aduh. Dari seorang Sword. Tautik begitu saja. Iya. Sombong. Iya. Mari kita endip. Hunter Strike ternyata. Fleeting time dari seorang siapa itu? Short. Oke, okay. Sudah cukup. Fix juga masih farming-farming aja. Dia belum mendapatkan kill lagi. Turtle resurrecting soon. Oh no, dia menjelaskan connect. Cepet banget ya Allah. 2 detik ketemu langsung hilang. Karena dia udah mempunyai fleeting time ya. Ultinya cepet banget. Iya, iya, benar juga tuh. Coba dia bikin buku juga. Abis itu semua yang berbau cooldown reduction tuh 40% kan maksimum. Iya. Yeah. Pasti cepet mampus tuh. Lawannya cepet mampus. Dalam satu war bisa 2 kali defense adjustment loh. Iya. Kan main. Wait. Stun, hampir aja connect tapi Sornnya gila sih. Tampaknya dari tadi arrow dari seorang Redmond nih gak ada connect-connectnya. Belum ini kali, belum dikonekin bro. Agak sulai. Sayap dari seorang Ozora Peki. Ini akan menambah durability-nya ya Bung Volva. Betul, tapi ini victim tadi menang di game pertama ya.
Yeah. Wah, kalau ini menang satu sama lagi nih rubinya. Lama lagi saya main. Oh, sabar dong, sabar dong. Request backup. Apa? Iya. Lawan Gifam. Oke. Masih belum terlihat apa yang akan dilakukan oleh victim karena dari segi network udah jauh banget. Ya sudah 10.000 udah hampir mid-game, tapi kali ini langsung diacak-acak motor. Dipecahkan codec, bikin dead. Tapi sedikit telat untuk membubarkan pasukan dari tim Too Easy for Japs. Banget permainan dari Sorn ya, Volva. Iya, begitu mulu komennya. Ngegeknya sangat cepat dan akurat. Mungkin karena dia punya damage adjustment sama Ascendus digabung sama Slaughter. Jadi kayak udah burst damage dari Slaughter, abis itu damage adjustment-nya mengunci pergerakan dari seseorang yang ditangkap gitu loh. Dan yang ditangkap rata-rata adjustment kan mengurangkan magic resist ya. Hmm, betul. Gak cocok tuh. Jadi cocok apalagi kalau misalnya ada Genius One. Wow, dia bikin Genius One. Dia bikin Genius One terus minus. Iya. Apakah minus berpengaruh? Berpengaruh. Oh? Itu saya belum pernah membahas itu. Kalau di MOBA lain berpengaruh. Kalau di sini saya belum pernah coba. Tapi kita harus latihan lebih. Oke, kita event-event kita selanjutnya. Tar dulu, lu mau jadi caster apa jadi player? Bentar dulu nih. Mohon maaf. Maaf ya. Masih dikejar satu lawan tiga kali ini. Shadow masih sudah keluar tapi kita kena molten sight, bro. Aduh, gila, kejar-kejar mulu, bro. Sanji sudah mendapatkan sayapnya. Yes, akhirnya kembali lagi ke arah Lord. Mungkin kali ini Lordnya beneran nih. Beneran. Kenapa beneran? Oh, kalau kata Psycho karena posisi musuh sudah ketebak, jadi victimnya terlalu jauh mungkin, dan juga tim Geekfam-nya udah tahu banget posisi kita aman nih, jadi ya udah kita tutasin aja. Ini sudah mendapatkan Devil Tears-nya, Divine Blade. Instant kill. Oh, masih dah. Tidak berani masuk. Ya, tadi lihat damage yang ke arah seorang tamu gede banget. Itu kayak 3 skill langsung ke arah dia, tinggal 2 bar tadi kalau nggak salah. Kita menunggu aja nih ada momentum untuk masuk ke dalam base-nya doang sih. Fix sudah mendapatkan Malefic Roar. Ngaruh nggak Malefic Roar? Ngaruh skill. Ngaruh ke mana? Ke armornya dari tank-tank dari tim. Kalau untuk turret ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Iya. Ya terima kasih edukasinya. Edukasi. Itu edukasi yang publik mungkin belum tentu mengerti. Oke, kita akan melihat ke arah tengah lagi. Langsung aja kalau startnya keluar tapi ditarik. Jasper, lihat itu dia detonatornya sakit bener, Babang. Sementara ini 3-5 masih ada turret dan dia mulai ngelawan. Bahkan Tempernya juga bakal ada siapa-siapa. Astaga Tuhan, sementara di depan Dua Dragon bakal connect kali ini. Akhirnya tershutdown dari seorang Dominus. Betul sekali, dan sisa 4 kali ini Sword masih punya sebentar di menjatuhkan dan langsung kelar. Dominus sebenarnya sedikit cepat memang. Mau diganti muka? Oke. Okay. Muka gila, banyak amat. Ini kan meja casternya. Wih gila, penontonnya juga banyak. Gimana nih, Be? Menurut KB sendiri, permainan yang dilakukan oleh victim di game kedua, kalau menurut gua sendiri agak melempam ketika mereka ke-wipe out di early game pertama. Dan Granger mendapatkan 3 kill ya? Yes. 3 awal. Tadi awal. Dia cuma nambah satu dari semuanya gitu.